Oke guys, assalamualaikum guys. Bersama saya hari ini adalah usahawan menjual pelbagai jenis apa nama barang dia? Biskut gulung. Biskut gulung. Di sini guys kita nampak sungguh meriah guys. Biskut gulung dia berwarna-warni guys. Mari kita tanya owner dia guys. Kenapa warna apa? Warna biskut ni macam ni guys. Oke dek, perkenalkan diri dek. Assalamualaikum, saya Muhammad. Kami daripada Kuala Gangsar. Nama company kami Setia Selama Enterprise. Oil big ni sebagai pemborong ih lah. Okey. Kami buat biskut gulung ni. Dia ada 4 jenis. Okey. Kalau tengok guys, ada macam-macam color. Macam-macam color. Ini tiba-tiba yang color-color ni dia berbeza perisa. Johan bagi pertandingan super tradisional. Sistem yang macam ni. Okey. Kali hijau 2023 contingent pandan uniform. Yang color coklat ni, berisa coklat, dia lain-lain berisa. Yang ni berisa strawberry, kalau dengar yang ni, dia akan lebih yang okay. Oh, yang ni strawberry eh? Oh, nampak sedap pak. Yang pusing bawa hadiah dari pun nampak. Ya, berlainan color, berlainan rasa, berlainan rasa dia, tekstur dia. Oh, berlainan rasa dan berlainan tekstur. Okey, satu balang tu berapa ni? Satu balang ni kita jual sekarang ni RM12 tau. Satu balang ni RM12. Kalau tengok harga kat sini, sebekas RM12. Banyak promosi. Sebekas RM20 sahaja. Oh, ni banner dia. Okey, kalau ada siapa nak jadi ejen macam mana? Ya. Kalau usahawan-usahawan di luar atau orang-orang kat luar tu yang nak jadi ejen macam mana? Okey. Kalau nak jadi ejen, boleh contact nombor telefon kat sini. 019-575-3364. Okey. Boleh contact nombor kat sini kat pak. Sekali lagi. Boleh hantar dia lah. Pengantaran macam mana? Pengantaran kita boleh post dan kita boleh hantar pakai event. Ada online service tak? Online dia pakai Grab ke, pakai Foodpanda ada tak? Kita ada TikTok lah. Oh, TikTok juga. Oh. So ada jualan dalam TikTok jugalah. Apa lah TikTok dia? Yeh Muhammad. Yeh Muhammad. YEHMUSD. Baik, demikian terus. Okay. Demikian terus. Ada lagi nak explain tak? Okey, begitulah bunyi ceritanya tadi guys. Kepada yang berminat untuk menjadi ejen dan membeli produk keluaran mereka, sila hubungi abang ni. Okey. Terima kasih kepada Ketua Pengarah JKK serta Pengarah Jawatan Kebudayaan Kesenian.